Oke, selamat malam bosku. Kembali lagi dengan saya di Kalet Aksesoris. Oke, kali ini saya mau mereview lampu Daymaker ya. Lampu Daymaker 4x6 ya. Ini biasa dipakai untuk motor yang headlampnya ukuran 4x6 inch. Contohnya seperti headlamp motor Wind ya, dan untuk mobil juga bisa ini ya, tapi ukurannya yang 4x6 ya. Ini kita coba buka dulu seperti apa Daymaker-nya. Oke. Kita keluarin. Ini ya bos, ini Daymaker-nya seperti ini. Kita buka plastiknya dulu. Nih. Oke, kita turunin dulu ya. Turunin dulu. Seperti ini ya lampu Daymaker-nya ya. Ini lampu Daymaker 3 lensa. Kita buka plastiknya. Ini bos. Seperti ini. Dan ini untuk dari samping menampakannya tebel ya. Kurang lebih ya 10 sentian lah. Ini untuk belakangnya, tampak belakangnya. Ini untuk brandnya HRJ ya. Untuk soket H4 ya, PNP untuk motor yang soket H4 ya. Dan ini untuk DRL nya dan kalau untuk mobil ada DRL dan sen nya ya, jadi bisa buat sen juga ini untuk di mobil. Kita coba tes dulu ya bos. Oke, kita coba lampu senja. Kita lampu senjanya dites. Ini untuk sen ya. Kalau di mobil buat sen, kalau di motor bisa juga buat senja. Senjanya ada pilihan, kalau buat di motor ada warna putih, ada warna kuning ya. Untuk warna putihnya ya bagus, senjanya DRL nya soft. Untuk lampu utama, ini lampu jauh, ini untuk lampu dekat ya. Oke, kita coba tes ke sana ya. Jarak dari sini sampai sana itu kurang lebih 30 meter ya. Nah, untuk lampu jauhnya kita coba tes lampu jauh, lampu dekat dulu. Oke. Ini lampu dekatnya seperti ini ya. Luas. Terang ya. Ini untuk lampu jauhnya itu fokus di tengah ya. Fokus di tengah. Jadi buat tembak ke atas. Jauh ya, nyampe sana ya. Ini untuk lampu DRL-nya juga terang nih, bagus. Untuk lampu sennya terang ya, terang juga bagus nih, soft sinarnya. Ini pemakaiannya bisa buat di motor dan di mobil ya bos, yang ukuran headlampnya ukuran 4x6 inch. Oke, untuk pemesanan bisa langsung hubungi ya nomor ini. Untuk Facebooknya di Kalet Aksesoris dan IG-nya di Kalet Aksesoris. Oke, sekian, terima kasih.